kemudian kita nyalain. Nah, ini cahaya spot ya. Ini saya coba cek. Tes ya untuk ceiling LED COB 7 watt cahaya warna kuning ini bisa digeser untuk posisi angle cahayanya ketika nanti masuk di plafon, mau digeser ke kanan atau di kiri untuk cahayanya lebih ke dinding atau ke bagian tengah. Kemudian ini penggunaan listriknya tinggal sambungin aja ke 220 volt bagian biru sama coklat, kemudian kita nyalain. Nah, ini cahaya spot ya. Ini saya coba cek di sini deh. Nah, ini dia ya spotlightnya ya, cahayanya warna warm white di 3000 Kelvin, produk berjaminan garansi 1 tahun. Oke, ini bisa kita atur nanti angle-angle-nya ya, mau lebih ke samping atau lebih ke tengah, itu penggunaan ini apa angle degree-nya tuh, bisa digeser tuh lebih ke nanti lebih mau ke dinding atau ke bagian tengah. Nanti buat lubangnya di area ini aja nih, area yang di kuping. Setelah dilubangin ini tinggal dimasukin, nanti masuk ke dalam. Produk berjaminan garansi 1 tahun ya.